Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kripto Gratisan, channel yang membahas seputar kripto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini admin akan mengupdate sebuah project yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, link-nya juga akan admin sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya. Nah jadi untuk di video kali ini admin akan mengupdate kembali iDrop dari Hold Station ya teman-teman. Nah buat kalian yang sebelumnya itu sudah join, kalian bisa langsung mengkonverter poin kalian ya. Nah jadi di sini ada beberapa updatean terbaru mengenai Hold Station ini ya teman-teman. Nah untuk tutorial videonya admin itu sudah pernah membuatnya di dalam YouTube ya, di sini kurang lebih 10 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi memang untuk proses airdrop biasanya itu update-annya itu memang agak lama ya, karena di sini untuk eventnya sendiri kurang lebih hampir 1 tahun ya teman-teman. Oke di sini kalian langsung saja nanti bisa buka aplikasi dari Hold Station Wallet kalian ya. Oke, di sini kalian coba buka di bagian bannernya ya teman-teman. Jadi kalian cek di bagian banner ini, nanti ada proses airdrop ya. Nah, untuk di bagian ini kalian itu bisa mendapatkan token dari Hold dengan cara mengikuti beberapa kriteria mereka ya. Nah, yang pertama kalian itu bisa melakukan trading di dalam aplikasi Hold Station ini ya teman-teman, dalam mode feature ya. Nah untuk selanjutnya di sini kalian juga bisa melakukan swap di dalam wallet ini ya teman-teman, untuk mendapatkan reward dari Hold Station ini ya. Nah di sini yang dihitung adalah volume swap kalian ya, sampai berapa ratus US dollar ya teman-teman. Nah di sini kalau misalkan kalian itu mencapai hingga 10.000, kalian akan mendapatkan 208 token ya. Nah untuk tokennya sendiri di sini kalian juga bisa langsung menjualnya ya teman-teman. Jadi untuk harga per satu token dari Hold itu kurang lebih 1,2 US dollar per token ya. Jadi di sini ada banyak kriteria yang bisa kalian dapatkan ya teman-teman. Nah buat kalian yang mengkonverter atau mendapatkan gold dari poin seperti yang video pertama admin, di sini kalian juga bisa mendapatkan reward tambahan ya teman-teman. Jadi misalkan kalian mendapatkan 1 juta sampai 5 juta poin, kalian akan mendapatkan 2,1 token ya. Dan di sini kalian bisa mencapai hingga 173 token dari mengumpulkan gold ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk tugas-tugasnya di sini kalian silahkan cek di dalam aplikasinya ya. Di sini kalian juga bisa mendapatkan dari beberapa transaksi ya teman-teman. Oke, jadi kalian tinggal cek untuk mendapatkan Engelible dari kalian itu mengumpulkan token ataupun poin di dalam website ini ya, atau aplikasi ini ya teman-teman. Nah di sini buat kalian ya yang di part pertama itu sudah mengumpulkan poin dari gold ini, teman-teman itu sudah bisa menjualnya atau melakukan swap di dalam aplikasi ini ya. Nah untuk caranya nanti kalian langsung saja ke bagian menu dapatkan ini ya teman-teman. Oke langsung saja di sini kalian itu bisa cek berapa jumlah gold kalian ini ya. Nah untuk selanjutnya baru nanti bisa kalian itu converter ya teman-teman dari gold kalian ini ya. Oke, jadi di sini teman-teman itu bisa langsung melakukan penambangan ya. Jadi ketika kalian join di sini, kalian itu bisa melakukan penambangan dan setiap harinya kalian bisa mendapatkan reward berupa gold ini ya. Dan untuk gold ini nanti bisa kalian converter
berubah menjadi U Gold ya teman-teman. Oke, jadi nanti silahkan buat teman-teman yang memiliki banyak gold, kalian langsung saja converter di bagian ini ya. Jadi nanti langsung saja kalian bisa klik 100% ya teman-teman. Baru nanti kalian akan langsung melakukan converter ya. Dan untuk minimal converter di sini ada sekitar 1 juta poin gold ya teman-teman. Nah, untuk request dari converter kalian di sini kurang lebih 48 jam ya. Jadi kalian itu wajib bersabar ya teman-teman. Oke, di sini karena admin itu sudah memiliki gold dan juga sudah admin convert ya teman-teman. Di sini ada sekitar 14 juta U gold ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kalian itu bisa langsung melakukan penukaran ke dalam poin atau token kalian ya. Jadi di sini sudah bisa kalian ubah ke dalam mata uang lainnya ya teman-teman. Jadi di sini admin akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya melakukan swap dari U Gold ke dalam token Matic ya teman-teman. Nah, caranya langsung saja nanti kalian cari token Matic kalian ya. Oke, di sini kalian juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk lain ya teman-teman, seperti USDT, BNB atau USDC ya. Jadi terserah kalian, di sini mau kalian ubah ke dalam bentuk manapun ya teman-teman. Oke, di sini admin akan coba ya langsung untuk mengubahnya itu ke dalam Polygon Matic ya teman-teman. Jadi langsung saja nanti kalian tinggal klik 100% seperti ini ya. Nah, nanti secara otomatis kalian akan menerima di sini ada sekitar 8 Matic ya teman-teman. Baru kalian klik ke bagian setujui di bagian ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk biaya fee kalian itu bisa menggunakan biaya dari total token kalian di sini bisa 10% ya. Atau kalian itu bisa menggunakan Ethereum ya teman-teman. Di sini admin sarankan kalian itu menggunakan U Gold saja untuk biaya fee kalian ya, karena di sini untuk poin yang berkurang itu sangat kecil ya teman-teman, atau gas fee-nya itu paling murah ya, di sini cuma 0,5 dolar ya. Jadi langsung saja nanti kalian langsung klik ke bagian terima ya. Di sini silahkan kalian bisa masukkan kode PIN kalian ya teman-teman. Oke, admin akan coba mengkonverter terlebih dahulu ya. Nah, di sini setelah teman-teman itu sudah meng-ACC convert yang pertama, kalian harus melakukan convert kedua untuk mendapatkan token yang ingin kalian swap ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu hampir sama seperti kalian itu melakukan swap di dalam pancake swap ya. Oke, langsung saja di sini kalian tinggal pilih kembali untuk token yang ingin kalian ubah tadi ya teman-teman. Oke, di sini kalian bebas bisa pilih Polygon Matic lagi ataupun kalian bisa pilih Ethereum ya. Nah, untuk saran admin di sini biaya fee dari Ethereum itu lebih murah ya teman-teman. Dan di sini kalian itu tidak bisa mengklik untuk 100% ya, karena akan dipotong kembali untuk biaya swap yang kedua ya teman-teman, jika kalian menggunakan poin kalian ya. Oke, misalkan di sini admin akan coba merubahnya itu menggunakan Ethereum ya teman-teman. Oke, nanti ketika kalian itu menggunakan Ethereum, biaya fee-nya itu sekitar 1,17 US dollar ya. Nah, berbeda ketika kalian itu merubahnya menggunakan Polygon Matic ya. Nah, jika kalian itu menggunakan Polygon Matic, di sini kalian bisa cek biaya fee yang kalian lakukan itu lebih mahal ya, 1,72 US dollar ya teman-teman. Nah, jadi di sini saran admin kalian itu menggunakan ETH saja untuk melakukan swap-nya ya. Oke, jadi di sini pun tidak bisa kalian swap menggunakan poin yang 100 ya, atau keseluruhan token kalian ini ya teman-teman. Jadi di sini kalian hanya bisanya menggunakan yang versi 50% saja ya, karena memang sisanya itu dipakai untuk biaya fee kalian ya teman-teman. Nah, jika sudah cocok baru kalian klik ke bagian convert tukar ini ya teman-teman. Silakan kalian bisa masukkan kode PIN masing-masing ya.
Nah, di sini setelah proses swipe-nya itu sudah berhasil, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi saran admin, kalian itu bisa kumpulkan dulu poin gold-nya itu banyakin terlebih dahulu ya, baru kalian swipe ya, teman-teman. Di sini kurang lebih untuk token ETH-nya itu sudah masuk ya, dan juga untuk notif di Bitget itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk tutorial cara swipe-nya itu sudah admin buat di part kedua ini ya. Oke, silahkan buat kalian yang ingin melakukan swipe poin kalian, di sini kalian tinggal coba saja ya. Oke, buat kalian yang belum melakukan WD, kalian kumpulin terlebih dahulu ya, teman-teman. Mungkin itu saja ya, teman-teman, untuk tutorial kita di video kali ini ya. Nah, apabila kalian masih bingung mengenai video kali ini, silahkan aja komen di bawah deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.